Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Ketemu lagi dengan Salman Al-Farisi di video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas cara menerjemahkan dengan sangat cepat. Mari kita simak. Pertama, kita akan buka perambahan kita atau web atau browser kita. Saya memilih Chrome di sini. Lalu kata kuncinya narjamahkeun online. Ya, di sini banyak banget penyedia situs penerjemah online. Sebenarnya Google pun punya, cuman saya lebih tertarik dengan terjemahan ID karena menurut saya teknik menerjemahkan dari mulai kata, frase hingga kalimat lumayan baik walaupun jauh dari kata sempurna. Step atau tahapannya seperti tadi, kita bisa memilih apakah mau dari Sunda ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke Sunda. Sekarang saya akan berusaha menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa Sunda. Kita akan blok, lalu kita kopikan kata atau kalimat yang ingin kita gunakan. Lalu kita tinggal salin di tempat yang akan kita inginkan. Selanjutnya, tahapan-tahapan menerjemahkan seperti itu pula. Dan jangan lupa, mesin perambaan atau web mungkin jauh dari kata sempurna. Maka itu perlu kita perbaiki dan kita periksa secara manual. Tetap ikuti langkah-langkah seperti metode tersebut. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Hatur nuhun.